Pertahanan Negara Mahali Jasuli mahu menganggap penampilan di Bahrain ibarat senjata rahsia yang dimiliki Malaysia selepas dia terlepas aksi bertemu Bahrain di Stadium Shah Alam baru-baru ini. Walaupun hampir sebulan tanpa perlawanan kompetitif, Mahali tampak begitu teruja menjelang aksi pada Jumaat. Apa tidaknya dua pertembungan akhir melibatkan Mahali dengan pasukan Olimpik Bahrain hanya berakhir dengan kekalahan pada 2012, menuntut anak jati Selangor ini tebus kehampaan lalu. Ada kebanyakan player Bahrain, 5 dalam 6, 5 atau 6 orang adalah pemain dari skuad Olimpik dan rata-ratanya saya tahu corak permainan mereka dan so far setelah bertemu Bahrain di Shah Alam, kita dapat dengan pastilah di mana kelemahan-kelemahan pasukan Bahrain. Mahali yang mengalami kecederaan pangkal peha sebelum ini sudah mendapat kepercayaan pengendali negara Datuk K. Raja Gobal apabila diberi peluang beraksi selama 45 minit pertama ketika bertemu Kuwait tempoh hari. Untuk game away, mungkin taktikal yang berbeza, saya tidak boleh terlalu mengamalkan corak serangan kerana mungkin akan diperangkap dengan serangan pihak lawan. So memang coach pun ada beritahu untuk game tentang hari ini kita akan mulakan dengan corak lebih berdisiplin berbanding untuk main dengan home.